Menjelang hari pemungutan suara pada 14 Februari, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS masih mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan saat hari pencoblosan. Petugas KPPS di salah satu kelurahan Lenteng Agung misalnya, mereka terus melakukan pertemuan rutin untuk membahas serta mengunjungi lokasi tempat pemungutan suara. Mereka juga memantapkan pemahaman penggunaan sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap. Ketua KPPS 25 Lenteng Agung, Dino Fajarudin menjelaskan, peran Sirekap pada pemilu 2024 ini menjadi sangat krusial. Sehingga, ia perlu memastikan setiap anggota bisa mengakses serta mumpuni menggunakan Sirekap. Yang pertama yang kita agak fokuskan itu di Sirekap ya. Karena ini aplikasi baru di Android, terus kemarin juga kita beberapa petugas Sirekap yang didaftarkan ke KPU itu tidak bisa login. Jadi karena nggak bisa login, jadi memang kita fokus untuk Sirekap karena memang aplikasi baru, proses baru yang sebelumnya di pemilu lain nggak ada. Jadi kita fokus di situ. Jadi kita bimtek lagi mengenai cara pengisian Sirekap, terus juga tadi memastikan bahwa di tiap TPS sudah bisa login ke Sirekap. Para anggota KPPS di lingkungan Dino pun mengaku pertemuan rutin menjelang hari pencoblosan menjadi penting agar seluruh petugas bisa memaksimalkan perannya saat bertugas di TPS. Tak hanya itu, mereka menyebut saat ini anggota KPPS juga fokus dalam menjaga kesehatan agar dapat menjalankan perannya hingga selesai masa penghitungan suara. Ya, kalau mungkin kalau saya sih agak ini juga, kasihan juga yang di daerah-daerah. Saya pikir kita aja yang di Jakarta istilahnya internet kan banyak. Kasihan juga gimana yang di daerah-daerah kita, ya itu urusan inilah. Mungkin mereka lebih canggih, kita nggak tahu. Ya mungkin juga karena barang ini yang mau masuk ini, jadi mungkin jadi agak berebutan kali. Itu mungkin, jadi permasalahannya itu kan jutaan orang yang mau masuk ke Sirekap KPU itu, mungkin itu. Ya persiapannya itu dari ketua kita diarahkan untuk tidurnya jangan malam-malam, pokoknya jangan banyak begadang, terus jangan banyak pikiran, terus makan yang istilahnya dibantu dengan multivitamin gitu. Petugas KPPS di TPS 25 dan 26 Lenteng Agung akan segera menyiapkan keperluan logistik di masing-masing TPS. Tak ketinggalan, mereka juga akan kompak memakai seragam untuk menyemarakkan TPS saat hari pencoblosan. Iqbal Kiarso, Ilham Aji, Jakarta.